Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membagikan cerita tentang perpanjangan SIM. Dalam hal ini saya perpanjangan SIM C, mengantarkan ayah saya untuk perpanjang SIM C. Nah, mekanisme yang dilakukan yaitu kita harus menyiapkan surat kesehatan, tes kesehatan, kemudian tes psikologi. Tes psikologi di sini membayar Rp50.000 untuk tes kesehatan Rp25.000. Dan di tes kesehatan ini meliputi tes berat badan, kemudian tinggi badan. Setelah kita masuk di tes kesehatan, kemudian waktunya lanjut ke tes psikologi. Nah, di tes psikologi ini seperti yang saya bicarakan tadi, itu bayarnya cukup Rp50.000. Kemudian kita masuk ke tempat ruangannya seperti ini. Di dalam ruangannya seperti ini. Di situ diberikan beberapa soal psikotes yang jumlahnya kurang lebih ada 75 soal. Ini sedang menunggu antrian. Ini ada beberapa orang yang mengerjakan. Nah, setelah kita tes psikologi, kemudian kita serahkan berkasnya kembali ke gedung Patria Tama. Kita di situ disuruh antri. Antriannya perlu diketahui, waktu penyerahan berkasnya harus sesuai dengan masa berakhir SIM kita. Kalau tidak, nanti akan dikembalikan lagi. Contohnya kami waktu itu hari Jumat, kemudian dikembalikan lagi. Nah, ini pada hari Selasanya kita kembali lagi ke sini. Kalau sudah dikembalikan lagi, tinggal penyerahan berkas sama pengisian formulir sama foto. Nah, berkasnya ditaruh di kursi seperti itu tadi. Tunggu. Nah, berkasnya apa aja? Di situ ada fotokopi KTP, surat kesehatan, sama surat tes psikologi. Kemudian kita menunggu dipanggil oleh petugasnya. Ini kita harus bersabar. Nah, waktu itu karena pada masa pandemi, maka duduknya ada physical distancing, yaitu berjarak, nggak boleh rapat. Nah, setelah penantian yang lama, akhirnya dipanggil juga. Setelah dipanggil, kemudian kita masuk ke ruang gedungnya di situ untuk melakukan mengisi formulir dan foto dalamnya di situ. Nah, setelah foto selesai sudah, kita pulang sudah mendapatkan SIM-nya. Jadi total harganya SIM-nya itu, untuk pengurusan SIM-nya itu Rp75.000, kemudian tes kesehatannya Rp25.000, kemudian tes psikologi Rp50.000, kemudian biasanya fotokopi plus map di situ Rp10.000. Itulah mekanisme cara perpanjangan SIM. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.